Perhatian saintifik menunjukkan daun betik mempunyai bahan aktif karpen. Kelebihan karpen adalah dapat membasmi organisme dan bakteria yang menjadi kunci masalah pencernaan. Daun betik boleh digunakan sebagai rawatan alternatif dalam merawat saluran penghadaman. Antara kebaikan daun betik adalah dapat mengubati sakit-sakit otot apabila dilekapkan pada bahagian yang sakit. Bagi mengubati sakit sendi pula, meminum air perahan dari daun muda yang ditumbuk lumat dan dicampurkan dengan sedikit perahan limau nipis boleh membantu mengurangkan rasa sakit. Daun betik tua dikatakan boleh dibuat jus untuk mengubati penyakit demam denggi. Dan mengikut kajian, kelihatan pesakit denggi akan segera bertambah jika meminum jus daun betik, namun masih bergantung pada kesesuaian tubuh badan seseorang. Daun betik yang ditumbuk lumat kemudian dicampurkan dengan sedikit garam dan kemudian dilekapkan pada tempat yang luka dan dibalut dapat menghentikan pendarahan. Daun betik boleh membantu masalah penghadaman. Gejala masalah penghadaman yang biasa dialami pesakit adalah seperti cirit-birit, sembelit dan saluran penghadaman berdarah. Selain itu, daun betik dapat menguatkan batang rambut dan mencegah masalah seperti botak, rambut gugur dan kelimumu serta dapat juga mengurangkan masalah haid. Terdapat 4 cara bagi menggunakan daun betik dan salah satunya ialah untuk mengatasi masalah rambut dengan menggunakan beberapa helai daun betik, kemudian ditumbuk dan disapukan pada kulit kepala sehingga sama rata. Cara kedua pula, bagi mengawal tekanan darah, anda boleh mengambil 5 helai daun betik, direbus dalam setengah liter air, kemudian biarkan mendidih. Setelah sejuk, sedia untuk diminum. Anda juga boleh menambah gula perang atau madu jika rasanya sangat pahit. Cara ketiga pula bagi wanita, jika anda haid, cuba minum air daun betik yang sudah direbus. Dengan melakukan ini dengan kerap, maka tempoh period pain anda tidak akan terlalu sakit. Caranya, ambillah selai daun betik segar, lalu letakkan asam jawa dan garam secukup rasa. Kemudian rebus dengan segelas air hingga masak atau mendidih. Selanjutnya, tunggu hingga air rebusan menjadi sejuk. Selepas itu, anda boleh meminumnya.